What's up, man? Gue Arif, balik lagi di channel Arif King. Dan hari ini gue mau nge-review asap dari oli samping Yamaha Loop Marine 2T. Nah, ini ketika mesinnya dingin ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau saat mesin dingin kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Gimana pendapat kalian? Kalau menurut gua sih kayak gitu masih termasuk apa ya? Dibilang tebel sih enggak, teman-teman. Tebel enggak, tipis juga enggak. Ya sedeng lah, masih batas wajar, enggak mengganggu orang menurut gua ya, tapi ya. Dan untuk aromanya enggak enak, teman-teman. Enggak enak, agak-agak aneh gitu. Sangit, sangit, sangit sih enggak. Tapi enggak enak aja gitu, kayak tengi gitu loh. Mirip MS Run OB, teman-teman. Gak tau kalau pas mesinnya panas nanti ya. Nanti akan gue pisah antara ketika dia mesin dingin dan mesin panas, oke? Okay? Ini tadi ketika mesinnya dingin. Asap dari Yamaha Loop Marine 2T ketika mesinnya sudah panas. Menurut gua, jadi posisi oli samping standar ya, teman-teman ya, standar. Bukan standar, 5 mili per liter bensin basah berarti ya, dan asapnya kayak gitu tadi. Dan menurut gue, teman-teman ya, ini masih termasuk tebal, teman-teman, tebal. Walaupun nggak parah, tapi ini tebal. Dan kemarin pas gua pakai setelan standar itu pun penampakannya ya kayak gitu juga, nggak jauh beda. Kemudian dia gua nyoba 3 setelan ya. Setelan standar 5 mili per liter, kemudian 10 mili per liter gua cobain juga, dan performanya pun ya nggak jauh beda lah. Masalah enak dan nggak enak nanti akan gua jelasin di video terpisah. Cuma dia performanya nggak jauh beda, malah hampir nggak ada bedanya. Cuma untuk setelan standar dia suaranya lebih berisik, lebih kasar daripada setelan basah yang lain. Kemudian untuk tarikan atas setelan standar itu nggak bisa ngimbangin atau lebih enak setelan basahnya daripada setelan standar, kayak gitu ya. Oke, teman-teman, gitu aja penampakan asap dari Yamaha Loop Marine 2T, teman-teman. Oke, kurang apa lagi ya, suara udah. Oh, aromanya nggak enak, teman-teman. Mirip kayak Mesran OB, mirip kayak Mesran OB. Aromanya tuh tengi-tengi sangit gitu loh, gimana gitu, aneh pokoknya. Pokoknya nggak enak. Cuma karena ini nggak terlalu tebal, nggak setebal Mesran OB, jadinya ya tingkat kekuatan baunya itu loh nggak sekuat Mesran OB. Tetap nggak enak, cuma masih lebih nggak enak lagi Mesran OB, kayak gitu, teman-teman. Kalau dibawa jalan santai ya asapnya ya nggak begitu pekat sebenarnya, kayak gitu ya, men ya. Ini gue malam Senin ini ada di Jakarta Utara nih, namanya daerah mana sih nih? Gue orang baru sih di sini ya. Ya udah, teman-teman, gitu aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.